السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نويت تعلم وتعليم والنفأ والانتفاء والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه رضي الله عنه عن النبي, عن النبي صلى, الله صلى الله عليه وآله, وآله وصحبه وسلم قال

dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu Beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Asdaku kalimatin" Paling benarnya kalimat Qalaha berkata tentang kalimat itu asyair as seorang penyair yaitu kalimatul labid perkataan atau kalimatnya labid apa yang dikatakan labid di dalam syairnya ala kullu syai'in ketahuilah Segala sesuatu Makhal Allah selain Allah Batilu akan musnah Hadis ini Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim Asdaku kalimatin Paling jujurnya Paling benarnya Ucapan kalau paling benarnya ucapan berarti ada paling bohongnya ucapan. Ada yang baik ucapan itu, ada yang buruk. Lah ucapan yang baik adalah yang memberikan manfaat kepada dirinya ataupun orang lain. La ucapan yang memberikan manfaat kepada dirinya orang lain itu sangat dianjurkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah zikir. Yang mana Allah memerintahkan ya ayyuhallazina amnudzkurullah zikran Diperintahkan oleh Allah untuk banyak berzikir, selalu berzikir, dan bertasbih baik waktu siang, pagi, sore, atau malam. Kenapa? Karena zikir itu memberikan keutamaan dan pahala yang sangat besar bagi yang melakukannya. Apa pahala yang besar di antaranya Allah berfirman "Uzkuruni azkurkum." Katanya Allah, ingatlah kalian kepadaku, azkurkum. Aku akan ingat kalian. Lah kalau kita selalu mengingat Allah, Allah akan ingat dengan kita. Lah kalau kita diingat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di saat Kepepet Di saat terpojok Di saat kesusahan Kita Akan diingatnya nah, Diperintahkan oleh Rasulullah Ta'arraf Ilallah firraha Ya'arifka fishidda Kenalkan dirimu Kepada Allah Di saat kamu lapang Di saat kamu sehat Di saat kamu bahagia Untuk apa? Ya'arifka fi syiddah Allah akan mengenalmu Mengetahuimu Di saat kamu kesusahan, kesulitan Karena itu diperintahkan berzikir Sama halnya dengan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Memerintahkan kita Dan mengajarkan kita untuk ber berzikir Itu adalah kalimat yang Benar Kalimat yang jujur kalimat yang baik dan kalimat yang baiklah yang mau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selainnya tidak ilaihi yas adul kalimut thayyib wal amalu salihu yarfa'u ilaihi kepada Allah yas adu naik atau diterima apa yang diterima oleh Allah al kalimut apa ilaihi yas Kalimut tayyibu Ucapan-ucapan yang baik Perkataan-perkataan yang bagus Kemudian selain itu Wal amalus soleh Amal Jadi yang diterima oleh Allah Yang diangkat oleh Allah Adalah perkataan-perkataan yang baik Yang bagus Dan amal Selainnya enggak Lah yang buruk itu apa? Yang buruk itu yang memberikan kesusahan kepada orangnya. Walaupun secara zahir orang lain mendapatkan kesusahan darinya, akan tetapi yang lebih susah adalah orangnya yang mengucapkan. Lah memberikan kesusahan di mana? Tentunya bukan di dunia, di akhirat. Karena dengan ucapan buruknya Allah memberikan dosa Allah memberikan murkanya Seperti cacian Hinaan Rasan-rasan ya, Seorang muslim khususnya Dan itu dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana di dalam ayat Al-Quran Allah berfirman Ayuhibbu ahadukum ayyakulalah ma'akhimatan fakarih dilarang sama Allah jangan saling menggonjing jangan saling ngerasani kenapa orang yang ngerasan rasan itu dikatakan oleh Allah seperti orang yang seneng memakan bangkainya sendiri dan tentunya itu nggak ada saudara seneng memakan bangkainya saudaranya itu nggak ada tapi orang yang rasa rasan itu seneng memakan bangkainya saudaranya, sehingga dijadikan oleh Rasulullah salah satu daripada hal yang dapat menggugurkan pahala puasa, yaitu al-riba ngerasani. Guguran pahala puasa, -pahala, pahala puasa ini besar, <tuh> tapi bisa gugur gagal diantaranya karena ngerasani, menggunjing. Karena itu harus dihindari, harus dijauhi karena itu termasuk keburukan dan kemaksiatannya lisan. Sehingga menjadi syarat orang yang hajinya mabrur ketika ia menjaga ucapannya. Menjaga ucapan selain perbuatan. Rasulullah bersabda, "Man hajja falam yafsuk siapa orang yang melaksanakan ibadah haji tidak mengucapkan kata-kata yang buruk tidak mesu, tidak mencaci, tidak menghina, tidak menggunjing walam yafsuk tidak melakukan keburukan, kejahatan, kemaksiatan apa yang diberikan oleh Allah bagi orang yang menjaga lisannya dan juga menjaga perbuatannya khususnya di saat melaksanakan ibadah haji kharajat dunubuhu kayaumin waladat ummu dosanya keluar dihapus oleh Allah seperti anak yang baru dilahirkan oleh ibunya intinya apa? ucapkan ucapan yang baik tinggalkan ucapan-ucapan yang buruk. lah ucapan itu ada berbentuk perkataan biasa ada yang berbentuk syair. apa perkataan biasa itu? kalau bahasa arab namanya nazar kalau bahasa indonesia apa? Hah? Ya, bukan perkataan syair kayak tulisan so perkataan perkataan selain selain syair apa kalau bahasa Indonesia syair itu kan berarti seperti perkataan yang disusun menjadi bait-bait syair kalau selain syair apa namanya pantun kalau dalam bahasa Arab itu nasser nasser itu berarti perkataan seperti perkataan biasa seperti misalnya ini contoh ya kalau dalam ilmu fikih ini wudhu al awalu Ini namanya bukan syair, ini namanya nazar. Lah kalau syair itu seperti kalau dalam ilmu fikih seperti zubat. Nah, zubat itu syair. lah ada dua macam, ada bukan syair, bukan nadoman, ada yang nadoman atau syair. Nah, lah, dari Nadoman ataupun dari Nasser atau ini di sini hubungannya dengan syair hmm. paling benarnya, atau paling bagusnya, paling jujurnya, kalimat yang dikatakan oleh penyair dalam kalimatnya: "Siapa penyair yang dimaksud?" Labid syair. Syair itu apakah boleh? Ada syair yang diperbolehkan, ada syair yang tidak diperbolehkan. Syair yang tidak diperbolehkan itu pertama kalau kebanyakan sampai meninggalkan Al-Qur'an ataupun yang lainnya daripada yang diperintahkan. Wis penuh syair Dari bangun tidur sampai tidur ya, syair toh lah ini dilarang tapi kalau misalnya hanya sewaktu-waktu atau ada satu hari dia memberikan waktu tertentu atau waktu khusus untuk membuat nggak masalah karena waktu yang lain dia masih sibuk dengan yang lainnya seperti Al-Quran dan yang lain sebenarnya atau syair yang isinya itu kebohongan atau pujian kepada perempuan, apalagi bentuk fisiknya, atau juga uh, untuk mengambil. memuji yang berlebihan mengambil keuntungan. Karena dulu penyair itu Bersair untuk mendapatkan uang. Di zaman Jahiliyah. Ya, di zaman di zaman Jahiliyah itu mereka terkadang kalau melihat orang-orang yang terpandang lewat gitu, mereka langsung mengucapkan syair demi mendapatkan uang. Lalu ini terkadang mereka memuji sesuatu yang nggak ada pada yang dipuji, dan ini kan berarti berlebihan ini. Kalau memuji sesuatu yang ada dan tidak berlebihan masih masuk akal. Ini nggak ada dipuji yang berlebihan atau ada tapi berlebihan ini nggak dilarang. Karena ini kalau kita baca dalam uh, burda, di situ disebutkan ada satu syair yang melakukan pujian kepada seorang pemimpin atau orang yang terpandang ya yada zuhairin bima atna ala harimi untuk apa dia memuji untuk mendapatkan duit untuk mendapatkan kekayaan harta sama dengan farosdak farosdak itu penyair yang hebat penyair yang handal dia Kadang dalam mengucapkan syair ini Mendapatkan imbalan yang besar Karena ketika membuat syair ini Hebat Untuk seseorang misalnya nah. Lafarazdak ini pernah Mengucapkan syair memuji Imam Ali Zainal Abidin Ketika dilihat Imam Ali ini Ketika apa, berjalan Tawaf Kagum Farazdak ini Dengan akhlaknya Kesantunannya, kelembutannya memuji dengan syairnya dikasih sama Imam Ali Zainal Abidin dikembalikan sama Farozak aku memuji kamu bukan kan untuk ini tapi aku karena melihat keindahan keindahan apa keindahan yang alami dari dirimu nggak diterima sama Farozak dikembalikan tapi Imam Ali juga nggak mau menerimanya kenapa kata Imam Ali kami ini keluarga Nabi kalau sudah mengeluarkan nggak nggak boleh ada yang kembali lagi sudah dikeluarkan ya keluar ya terserah kamu mau berikan kepada siapa kalau kamu memang nggak mau menerimanya yang penting aku nggak mungkin mau menerimanya lagi ya. nah itu boleh asal tidak ber, berlebihan kalau berlebihan nggak boleh karena itu Nabi juga bersabda dalam hadisnya inna syirilah hikmah terkadang dalam sebuah syair itu ada hikmah ya. ada hikmah nah. Ya. ada Hikmahnya dalam sebuah syair ada hikmah, terkadang nggak semuanya. Ya, makanya, terbagi dua syair, kan? Ada syair yang memang di dalamnya menyebutkan tentang ayat-ayat Al-Quran, hadisnya nabi, nasihat-nasihat, ya, untuk keimanan, ketakwaan, kebaikan. Itu bagus, tapi kalau isinya adalah kebohongan, memuji seseorang yang tidak pantas untuk dipuji atau memuji, tapi berlebihan, walaupun itu ada pada dia tapi berlebihan atau tentang perempuan fisiknya ini jelas nggak boleh seperti yang ada syair-syair yang ada sekarang ini ya. cinta syair nah, ini berlebihan ini nah, seperti apa cinta satu malam ini semuanya isinya ngerusak ya. atau yang macam-macamnya yang apalagi nggak tahu sudah ya nah, macam-macam semuanya ngerusak ini apa yang yang umum yang sekarang itu sudah lewat ada baru lagi ini merusak. nah, ini jelas nggak boleh lah kalau diucapkan ya jelas nggak boleh mengucapkannya nggak boleh lah makanya anehnya itu kita sebagai orang muslim menyebut atau mengingat dan menyanyikannya padahal itu adalah dilarang Al-Quran yang mengandung pahala yang memberikan kita derajat yang sangat tinggi di sisi Allah dengan membacanya malah kita tinggalkan Nah katanya Rasulullah Ini kalimat yang paling jujur Yang dikatakan oleh penyair Yaitu kalimatnya Labid Nah siapa Labid? Labid ini adalah seorang kafir tadinya Tadinya dia adalah seorang kafir Bukan orang yang beragama Islam Lalu Labid ini Masuk Islam, ketika masuk Islam, Labid tidak lagi mengucapkan syair atau tidak lagi membuat syair. Padahal, penyair ini, Labid ini, penyair yang top ini, Labid ini, di zamannya adalah penyair yang sangat hebat, yang sangat terkenal, yang disegani oleh penyair-penyair lainnya. Tapi setelah masuk Islam, Labid tidak lagi mengucapkan atau membuat syair kecuali satu yang tidak ditinggalkan. Yang lainnya ditinggalkan kecuali satu. Apa syair yang tidak ditinggalkan oleh beliau? Syair yang tidak ditinggalkan oleh beliau: li wal Tidaklah seseorang itu mencaci. Nah, lebih baik daripada mencaci untuk dirinya sendiri dan seseorang itu bisa menjadi baik dengan berteman kepada orang yang baik. Jadi kalau mau mencaci jangan mencaci orang tapi mencacilah diri sendiri. Nah, kamu kenapa kok males? Kamu ini males itu opo jadi opo itu kepada diri sendiri. Jangan orang yang kita kecaci bodoh kamu jadi orang males kok nggak manfaat sama sekali enggak tapi diri sendiri. Ya, para salafus salafu itu seperti itu. Di waktu malam mereka itu batu nafas, Jadi mencaci atau menghina dirinya sendiri. Kenapa kamu melakukan ini, kenapa kamu melakukan ini, kenapa nggak gini, kenapa nggak gitu. Mau jadi apa kamu ini. Jadi itu mengucapkan kepada dirinya sendiri. Lah satu saat ini nggak ditinggalkan oleh labid. Kenapa? Mengingatkan. Yang lainnya ditinggalkan. Nah, dalam berkat ada riwayat seperti itu ada yang mengatakan nggak sama sekali semua saya ditinggalkan semua saya ditinggalkan hmm. bahkan beliau pernah diperintahkan untuk be, me, mengucapkan atau membaca syairnya di zaman kepemimpinan sena Omar jadi Syekh Omar mengatakan kepada Labid anshid nishay an min syirik coba lantunkan untukku salah satu syair-syairmu diperintahkan untuk dilantunkan di hadapan sana Umar Labid mengatakan ma kuntu agul syi'ran ba'dan alamani Allah taala al-Baqarah wa al-Imran katanya beliau nah mungkin aku katakan satu syair pun setelah Allah mengajarkan kepadaku alias maksudnya apa setelah aku masuk Islam ya tidak aku mengucapkan satu syair pun setelah aku masuk Islam karena aku sudah menggantinya dengan surat al-Baqarah dan surat al-Imran alias apa menggantinya dengan al-alquran jadi nggak syair lagi tapi al-alquran ya. karena labid ini tadinya seperti yang saya katakan dia adalah orang kafir kemudian masuk Islam ketika masuk Islam bukan sekedar Islam tapi keislaman yang sangat bagus, keislaman yang sangat baik. Lah La beliau ini saat umurnya kurang lebih 104 ada mengatakan 157 tahun. Jadi umurnya lebih ini panjang. Lah La beliau masih ada garis keturunan dengan Nabi. Nah. Ketemunya dengan Nabi itu di Mudar. Nah. Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Jadi ketemunya dengan Nabi di mudar. Lah apa yang diucapkan labid? Yang diucapkan labid itu ketahuilah segala sesuatu selain Allah akan hancur, akan fana. Lah perkataan ini kenapa dikatakan oleh Rasulullah paling bagusnya, paling jujurnya kalimat? Karena sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah. Kullu man alaiha fan. Dalam ayat yang lain kullu syai'in halikun Illa wajah Semua segala sesuatu akan hancur Yang besar, yang kecil, yang sedikit dan banyak akan hancur, akan binasa Gak ada yang abadi Illa, illa kecuali Allah Makanya ma Allah selain Allah Segala sesuatu selain Allah akan hancur, akan binasa Nah karena itu, ini ucapan yang sesuai dengan Al-Quran Sehingga Nabi mengatakan Ini adalah kalimat yang paling jujur Kalimat yang paling benar tapi ada kelanjutannya di situ wa kullu la mahala tazailu dan semua kenikmatan bukan mustahil akan hilang bukan mustahil akan hilang lah ini ditentang oleh sebagian sahabat Nabi Ya, di antaranya Utsman bin Madun menentangnya. Kenapa? Enggak semua kenikmatan hilang. Ada kenikmatan yang enggak hilang, yaitu kenikmatan yang ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengatakan wa kullu na'imin semua kenikmatan. Lah sebagian ulama berkata kata kullu di bagian kedua daripada syairnya ini karena mencocokkan dengan yang depan yang di ala kullu syai'in nah, akhirnya yang kedua dicocokkan dengan Wakulu na'imin padahal yang wa kullu, yang kedua ini bukan bermaksud kepada semua kenikmatan tapi hanya untuk mencocokkan bed sair saja nah, dalam ilmu fikih apa dalam ilmu nahwu itu terkadang Uh, mestinya fathah tapi karena syair ya, di dalam ilmu nahu itu termasuk baru rotus syair itu akhirnya di nah, padahal semestinya fathah misalnya tapi di mestinya doma tapi di fathah misalnya hanya untuk baru rotus syair nah, sama dengan tambahan kata wakulu syairin wakulu naimin kul hanya untuk tambahan aja bukan yang dimaksud artinya hanya untuk mencocokkan syair saja. Tapi memang, memang dikatakan ada kenikmatan yang enggak hilang, yaitu kenikmatan yang khususnya ada di surga. Lah hadis ini menerangkan boleh kita membuat syair atau membaca syair selama di dalamnya atau kandungannya itu urusan agama atau perihal yang tidak meng hilangkan atau merusak keimanan keislaman atau yang mengandung di dalamnya ajakan melakukan kebaikan ketaatan dan juga menjelaskan bahwasanya bolehlah kita memuji seseorang dengan syair asal tidak berlebihan ya, tidak ngawur di dalam memuji ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dari setiap syair kebaikan ketaatan yang disampaikan oleh penyair dalam syairnya dan mudah-mudahan dengan syairnya mereka atau gosidah yang mereka buat dapat menggugah keimanan kita meningkatkan keimanan kita menjauhkan kita dari hal-hal yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma أمين صلى الله عليه وسلم محمد النبي الأمير السلام الحمد لله رب العالمين.